sebenarnya tak boleh lah kita mencari-cari kesalahan orang. Okey. Tetapi poin yang ketiga, adakah bererti kita kena hentikan semua penguatkuasaan serbuan ke tempat-tempat bilik-bilik hotel ke ataupun rumah ke yang privacy, parti privacy punya parti ke, adakah kita kena hentikan secara total? Jawapannya saya katakan di sini, ya, jawapannya ini pandangan saya dan respon saya kepada statement menteri. Saya berpendapat bahawasanya, okay, seperti mana yang diulas oleh semua ulama, khususnya kalau kita dalam konteks hari ini dalam mazhab Syafi'i. Okey. Sekiranya ada qarinah, ulama bagi qarinah, qarinah ni ada petunjuk. Contoh ada bukti, ada laporan. Okey. Contoh pada hari ini ada CCTV. Macam kita bercakap dulu zaman Nabi ada 4 orang saksi untuk jatuhkan hukuman. Tapi hari ini kalau tak dapat 4 orang saksi tetapi ada CCTV yang rekod perbuatan tersebut. Okey. Okey, yang boleh ditonton oleh ramai orang pun, hakim di mahkamah boleh jadikan sebagai sebuah bukti. Hari ini ada DNA, which is dulu tak ada DNA. Takkan kita nak kata dia tak perlu dihukum sebab tak dapat orang saksi, tetapi kita ada DNA. Tetapi kita ada cap jari. Tetapi kita ada CCTV. So ini perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi, contoh pada hari ini kita katakan ada laporan orang call. Tuan ada tempat ni, jalan ni, ni ada hotel ni, lain macam ni orang tu. Contoh, ada laporan. Maka bila ada laporan ataupun ada petunjuk seperti CCTV dan sebagainya, maka kenalah ambil tindakan, kenalah adakan sebuah-sebuah. Saya tak nak kata mudah salah total, salah total perkataan dia, ada benar perkataan dia pada serbuan-serbuan tanpa laporan dan tanpa asas yang hukum. Tetapi untuk mengharamkan total laporan ataupun serbuan, bagi pandangan saya itu tidak boleh. Sebab kita kena ada pengawalan, tetap kena ada. Bergantung kepada laporan. Ada laporan, ada petunjuk bukti yang kukuh. Dan pergi mencegah. Okey? Kena ada dia punya apa ni, kaedah dia, kena ada prinsipal dia. Dia tak boleh pergi langgar, apa tu dia tunggu dulu benda tu buat, ambil gambar video dulu panjang, habis dia orang baru tangkap. Oh, tak boleh. Tugas kita mencegah maksiat, bukan rekod maksiat. Bukan tangkap. So itu perkara yang seperti mungkin ada banyak lagi lah, tapi respon saya untuk masa ni, statement bagi pandangan statement menteri ada betulnya dari satu sudut, iaitu tak boleh serbuan itu dilakukan tanpa asas dan alasan yang cukup. Okay. Pada masa yang sama, saya tak setuju statement menteri dari sudut hentikan secara keseluruhannya. Wallahualam, mungkin saya baca yang saya dengar tadi, itulah mungkin menteri dah bagi statement menyeluruh, saya tak pastilah. Cuma itulah pandangan saya setakat ni. Wallahualam.